Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Zainal. Oh iya, ini adalah kambing saya setelah 1 bulan diberi makan secara fermentasi. Ya bisa Anda lihat sendiri. Wow, gemuk-gemuk sekali ya pemirsa. Lihat. Ini tanpa ngarit, kotoran tanpa bau. Dan tentunya meminimalis waktu Anda yang tadinya dicurahkan hanya untuk mencari rumput saja. Dengan metode ini Anda bisa melakukan kegiatan atau kesibukan yang lain. Ya, silakan Anda bisa lihat sendiri dengan lahapnya mereka memakan gedebok-gedebok pisang yang sudah difermentasi. Ya. Bisa Anda lihat gemuk-gemuk ya pemirsa. Ya. Kita lihat dari belakang. Iya. Lihat sendiri sangat gemuk-gemuk sekali. Mereka sangat lahap. Ini memberdayakan limbah-limbah yang tadinya tidak digunakan atau tidak difungsikan oleh masyarakat. Kita bisa membuatnya sebagai pengganti pakan kambing. Ya. Dan ini adalah stok pakan kambing saya. Ya. Masih 2 plastik. Dan ini sudah 1 minggu yang lalu belum habis ya. Jadi tidak perlu ngarit atau mencari rumput. Ya, bisa Anda saksikan. Sangat gemuk-gemuk sekali. Dan ini Anda hanya membutuhkan waktu 10 menit, pagi 10 menit, sore 10 menit. Jadi tidak menyita waktu Anda sama sekali. Ini ada ampas tahu. Ya. Dan untuk sehari, saya cuma memberi makan 7 ember ini aja ya. Jadi dikalkulasi atau diperkirakan 10% dari berat badan kambing. Jadi sangat efisien sekali ya. Lihat pemirsa, sangat gemuk-gemuk dan sangat lahap sekali. Ya. Say hi pada pemirsa. Halo. Lihat pemirsa. Ya. Oke. Tidak pandang Anda guru, pengusaha, pembisnis, atau dan lain sebagainya, semuanya bisa mengembangkan metode ini karena sangat mudah dan murah, pemirsa. Ya, ya ini sangat gemuk-gemuk sekali. Ya, bisa Anda saksikan ya. Oke, pemirsa, cukup sekian dulu. Perjumpaan kita kali ini, saya tunggu partisipasi Anda selanjutnya. Dan jika ada keluhan, saya siap untuk membantu Anda. Terima kasih.